umur berapa ini semua nih? Ini gocap. Gocap. Pasukan gocap, pasukan 4. Yang itu, ah ini paling tua sebenarnya. Oh. 72. Yang paling muda ya? 27. Tapi apa yang paling berkesan dari Queen ini? Di mata masing-masing? Kalau saya sebagai player, iya. Saya bukan berangkat dari main musik klasik. Hmm. Begitu saya main bass Queen, oh unsur klasiknya banyak banget. Main notasi, main gitunya itu bang. Oh. Dan saya ketantang di situ, dan itu saya anggap saya banyak belajar di John Deacon-nya itu sendiri. Jadi kalau drum, apa yang paling susah? Lagu apa yang paling susah dari Queen ini? Semuanya susah ya. Oh semuanya susah. Ya orangnya memang susah. Jangan bawa-bawa persoalan rumah tangga ke sini. Ya gampang cuma Love of My Life. Love of My Life. Tapi karena pelan aja. Karena gak ada drum sama sekali. Maksudnya kalau untuk drummer enak. Iya enak ya tinggal istirahat, minum-minum semua terserah ya. Oh gak ada. Yang oh, sulit kayak lagu-lagu lain ya? Yang lainnya seperti Bohemian Rhapsody, Mustafa Ibrahim itu Bicycle Race. Karena perpindahan-perpindahan partnya. Luar biasa lah, jadi dipaksa saya harus nyanyi pada saat justru drum, posisi drum tidak dengan... Susah. Uh-oh. Jadi antara ngos-ngosan ini kan umur juga ya. Iya, iya. Duk. Apa itu? Oksigen. Karena kan Queen-nya sendiri kan gak pernah, Bang Andi, gak pernah pakai dia. Roger Taylor aja jarang ikut backing vokal. Okay. Kalau second bone harus. Ya, harus. Jadi berapa lagu dari Queen yang dikuasai? Apa? Ada sekitar 62 lagu. Kita. Itu semua dikuasai tanpa baca liriknya? Mungkin ada yang lupa, tapi kita ulang sekali lagi, dapat lagi. Kalau kita lihat Freddie Mercury, misalnya jadi motor ya. Oh, Freddie Mercury datang! Dipakai terus ya? Oh jadi itu, ini giginya Freddie Mercury beneran. Jadi nilai-nilai apa yang paling kelihatan atau paling dirasakan oleh Second Born berkaitan dengan apakah Freddie Mercury ataupun Queen? Kalau kita lihat di film saat Freddie Mercury mengakui kalau dia punya penyakit itu. Iya. Dan teman-temannya masih merangkul. Masih merangkul dia. Itu adegan mengharukan sekali iya. ya. Bahwa loyalitas pertemanan itu di atas segala-galanya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan di Second Born juga usia kami kan udah 30 tahun. Mudah-mudahan masih bisa 50 tahun, 60 tahun. Nah, lagu berikutnya apa? Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Kita sambut Second Born. Bisa nyanyi sama-sama, come on. It's too late. My time is gone. Sincere is down my spine. Body's shaking all the time. Goodbye.
Memang waktu itu memang sengaja memirip-miripkan gaya Nike dengan apa yang dibawakan oleh Diana ya.